Kedai berhasrat muncul salah satu pengeluar durian bermutu tinggi khususnya dari daerah Kulim dan Bandar Baharu tidak laba lagi. Justru itu penglibatan swasta dalam mempergiat pengeluaran varieti dan klon baru seperti durian duri hitam dan Musang King dialu-alukan. Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Bashar Muhammad Hanifah berkata klon tersebut mampu mencapai harga tinggi malah membuka pasaran diekspor ke beberapa negara seperti China, Eropah dan Timur Tengah sama ada buah segar atau diproses.